Halo, saya Dr. Astrianda Suryono, spesialis mata. Jangan maklum dengan pikun. Jadi pada orang tua juga biasanya ada kondisi kesehatan lainnya seperti darah tinggi, gula atau diabetes ya. Jadi hal-hal ini juga sebetulnya ada pengaruhnya terhadap mata. Jadi seringkali kalau pasien tersebut ada gula, maka dia bisa bermanifestasi juga di syaraf matanya. Oleh sebab itu, apabila ada orang tua yang memang menderita diabetes, maka penting juga untuk diperiksakan matanya, baik sebelum ada keluhan, apalagi kalau sudah ada keluhan penglihatan, karena bisa jadi ada kerusakan di syaraf matanya yang berkaitan dengan proses diabetes ini. Demikian juga untuk hipertensi. Jadi kondisi hipertensi pada orang tua bisa bermanifestasi pada pembuluh darah di syaraf mata. Sehingga sangat penting untuk diperiksa apabila memang ada hipertensi. Barangkali sebelum ada keluhan, mungkin berkala saja 1 atau 2 tahun sekali untuk dicek. Karena kerusakan akibat diabetes maupun hipertensi ini terjadinya di mata akan bermanifestasi di syaraf mata. Dan kita tahu syaraf mata ini tidak bisa beregenerasi, jadi memang selalu akan lebih baik untuk tindakan preventif, jadi melihat kondisinya sebelum terlalu berat, sebelum dia betul-betul bermanifestasi dan menyebabkan gangguan penglihatan. Jadi penting untuk cek ke dokter mata, baik sudah ada atau belum ada keluhan, apabila orang tua tersebut menderita diabetes atau hipertensi.